Halo sobat, hari ini aku akan menyampaikan sebuah kabar tentang diriku. Jadi mulai tanggal 21 Maret, aku akan hiatus selama beberapa minggu. Aku akan kembali aktif di YouTube saat bulan April. Aku nggak bisa memastikan April tanggal berapa. Intinya aku akan aktif kembali di YouTube saat bulan April ketika semua tugasku udah selesai. Alasan kenapa aku hiatus karena mulai tanggal 21 Maret sampai akhir Maret aku akan ujian sekolah. Sekedar info, umurku masih 17 tahun dan masih bersekolah di bangku SMA. Jadi aku akan hiatus mulai tanggal 21 Maret dan akan kembali bulan April saat semua tugasku sudah selesai. For the English, hello mate. Today I will share some news about myself. So, starting March 21, I'm going on hiatus for a few weeks. I will be active on YouTube again in April. I can't be sure what April is. Basically, I will be active on YouTube again in April when all my tasks are done. The reason why I'm on hiatus because from March 21 until the end of March, I will have school exams. Just for information, I'm 17 years old and still studying in high school. So I'll be on hiatus starting March 21 and I will return in April when all my assignment have been complete. Baiklah, hanya itu yang ingin ku sampaikan. Bagi kalian yang baru bergabung atau baru subscribe ataupun baru nonton di video ini, silakan dicek video-videoku sebelumnya yang aku upload sebelum video ini diupload. Mungkin udah beberapa minggu lalu, sekitaran 2 minggu lalu terakhir kali aku upload. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa juga di like dan di share. Jangan lupa juga untuk subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow beberapa akun sosmed yang aku taruh di deskripsi. Baiklah, karena hanya itu yang ingin ku sampaikan. Jadi sampai ketemu di bulan April.